Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Pada pagi hari ini, hari Senin, hari Selasa ya, 30 November 2021. Pada ketinggian pukul 5 lebihnya 53 menit waktu Indonesia bagian barat, di mana untuk saat ini saya akan mencoba berbagi informasi tentang lalu lintas di depan Kompleks Universitas Amitom Yogyakarta, yaitu tepatnya di Jalan Ring Road Utara. Nampak untuk saat ini kendaraan yang melintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau lancar ya, namun sedikit lengang. Ini sahabatku bisa melihat untuk saat ini kendaraan yang melintas dari arah barat maupun dari arah timur. Dan kami juga menghimbau pada sahabat-sahabatku yang kebetulan sedang melakukan perjalanan jauh, mengalami lemah, letih, capek, bahkan mengantuk, silakan untuk istirahat sejenak, cari tempat aman untuk menepikan kendaraan sahabatku semuanya, agar sahabatku bisa beristirahat dengan nyaman dan aman. Dan bagi sahabatku semuanya, yang baik yang perjalanan jauh maupun dekat, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, sahabatku semuanya tetap gunakan kecepatan kendaraan sahabatku dengan bijak ya. Ingat keselamatan diri dan orang lain. Pergunakan sabuk pengaman bagi sahabatku yang menggunakan kendaraan roda 4 dan pergunakan helm standar SNI bagi sahabatku yang menggunakan roda 2. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.